Yoi, kembali lagi bersama Harun Motovlog. Hari ini hari apa ini? Jumat. Hari Jumat. Jam berapa ya? Jam 1 lewat. Jadi di video kali ini kita mau manjain Anya. Bahwa dia ya gitulah pokoknya. Perawatan pokoknya, manjain dia. Soalnya kan kasihan dia tiap hari di apa? Dinaikin terus tiap hari, kan capek. Jadi ya kita harus manjain dia terus. Di video kali ini suaranya agak sedikit ini ya, beda, bukan sedikit beda sih, emang beda kayaknya sama suara video-video sebelumnya. Kalau suara video sebelumnya kan suara saya jelas, terus suara dari luar juga jelas kan. Kalau sekarang mah agak suara dari luar agak mendem, nggak terlalu keras kayak sebelumnya. Soalnya ini habis ganti mic baru sih, mic yang lamanya rusak soalnya. Jadi ganti mic baru, suaranya agak halus sih. Kalau suara sayanya halus, cuma suara dari luarnya mendem. Jadi nanti komen di bawah aja bagusan suara yang mana, suara yang video-video sebelumnya atau yang sekarang. Kalau emang suara yang sekarang terlalu gimana, nanti ya saya cari mic lagi, mic yang sama kayak mic yang lama. Kang, lanjut lagi, Anya kepanasan, kasihan dia. Aduh, panas cuk. Aduh. Jadi nanti jangan lupa komen di bawah, kasih komen kira-kira suaranya enakan yang mana, bagusan yang mana, bagusan yang video sekarang atau video sebelumnya, video-video sebelumnya. Kalau emang suara mic yang sekarang kurang enak, terlalu gimana gitu, nah nanti saya tinggal beli mic kayak mic yang lama lagi. Oke. Sekarang kita ke Yamaha dulu. Kita beli oli buat sih. Beli oli. Pakai Super Sport. Oli favorit buat harian. Kasih ya, oli favorit buat harian. Sekarang kita ganti oli dulu, terus habis itu ngapain nanti liatin aja. Habis ini kita ngapain lihat aja nanti. Pokoknya ikutin aja videonya. Aduh. Jadi kita ganti oli dulu, terus habis itu ya gitulah. Tunggu dingin dulu. Soalnya cover engine, kalau pakai cover engine ini harus dibuka. Ini kan full ketutup lubang olinya. Kalau cover engine apa? Cover blok yang lama mah bisa ganti oli tanpa ngebuka ini, soalnya kan tutup olinya nggak ketutup. Cuma kalau model mah cakepan yang ini, oh, harus buka ya, harus buka engine guard lagi, lupa. Hah?
buka engine guard, buka cover block. Olinya belum hitam cok, masih berwarna. Padahal udah hampir sebulan. Ya bagus lah. Soalnya kalau keluar olinya hitam berarti kotor mesin. Ya kan kalau oli keluar hitam berarti mesin kotor kan? Nah, iya kalau udah bertahun-tahun. Yang mana? Oh, ah. Tapi nggak habis kemarin mah. Cuma kotor doang kan. Hitam, agak hitam. Oh, kena yang gara-gara yang cover block lama. Yang lama. Yang pertama kan dia ngepres. Ukuran apa enggak gimana enggak. Iya, enggak longgar. Ngepres pisan kemarin mah. Makanya kata saya bagusan yang ini, cok, cover blocknya. Bagusan yang ini daripada yang pertama. Ini dia agak longgar jadi enggak bikin mesin apa? Blok lecet. Enggak usah disemprot deh. Enggak usah disemprot deh. Gam lele juga ini mah kuat. Ini kuat gam lele. Ya kalau di boring mah panas beda tuh. Kalau di boring mah pakai sehari langsung melele. Makanya boring gak dicet kan. Kalau boring apa tahan panas mah udah dicet dari pabrik. Enggak, maksudnya kalau boring enggak terlalu panas mah mungkin dari pabrik udah dicet. Kalau blok kan dicet karena emang masih ini. Ini apalagi mau diganti? Ini kalau pasang delta box kayaknya bagus, tapi buat WR belum keluar. Padet kayaknya kalau pakai pasang delta box mah. Jadi kekar. Jadi berisi pisan itu mah. Ada ambulans, cok. Kita isi bensin dulu, habis itu kemana lagi ya, lihat aja, ikutin aja pokoknya mah. Aduh, polisinya juga isi bensin, nggak jadi. Rame mungkin, aduh rame nggak jadi ah. Haradang, haradang. Kita isinya turbo. Keluar angin. Cish. Ada bunyi anginnya. Cus gitu. Cus bunyinya gitu. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Ya, ini dia Masjid DT. Masjidnya Aagim. Jadi, saya tuh dulu pertama kali ke Bandung 2017. Saya kan waktu itu ke sini daerah sini jajan sama orang tua pakai motor kan. Terus
orang tua teh lagi beli makan pas di depan masjid situ. Lagi beli makan, sayanya nungguin kan di pinggir jalan. Jadi sayanya kan nunggu di pinggir jalan. Udah pas nungguin lagi nunggu sementara lagi nungguin. Tiba-tiba ada yang negor dari belakang. Bapak megang pundak saya, "Mas, jangan parkir di sini. Parkir di sebelah situ," katanya, "agak majuan dikit." Pas saya balik ke belakang, anjir, Agim dong yang negur. Jadi yang negur langsung tuh Agimnya. Dia pas lagi keluar sama anaknya mau kemana gitu, gak tahu pakai motor. Terus ngelihat saya parkir di pinggir jalan, langsung diteguh. Nyuci. Tadi mah rame, jadi kita pergi dulu bentar. Soalnya rame pisan tadi mah. Ini tuh namanya Hegar Motor. Ada IG-nya, Hegar Motor. Cuci, detailing, terus apalagi, pokoknya lengkap lah. Coating semuanya bisa di sini mah. CA-nya mandi, tadi kan ganti oli udah. Terus isi bensin udah. Nah, sekarang mandi. Biar ganteng, CA-nya ganteng. You're always right, girl. Put my trust in you. Oh, yeah. You could never lie, girl. I know what I want. You know I don't like, girl. Even when I'm gone, always on my mind, on my mind, girl. Morning is asking where the fuck I'm at. If I got plans, I passed them. Last night I wasted my money to have some drink in my cup that I drank way too fast. Then I start thinking about you. Damn. What I start thinking about you. Then I hit Wendy's to cop me some fast food, drowning my sorrow. Then I start to text you. Probably be fucking mistaken. And just to be honest, I knew you was taken. Girl, you a problem, huh? Face it. I wanna say something, but I just save it. I wanna know that you think. Udah beres mandi sih, Anya. Cepet kalau nyuci di sini. Jadi ini Hegar Motor namanya. Tempatnya di Bandung, di daerah KPAD, perumahan KPAD. Cepet kalau nyuci di sini tuh, cepet, terus murah. Terus habis itu apalagi? Bersih. Yuk kita balik. Udah, CA-nya udah di full service hari ini. Jadi ganti oli, terus si bensin, turbo. Emang setiap hari pakai turbo sih, nggak pernah pakai Pertamax. Terus mandi, udah. Jadi ganti oli, si bensin, mandi. Mungkin segitu aja videonya. Video manjain Anya. Ada yang namanya Anya, tapi bukan Anya Geraldine. Oke, see you next video.